Kabar kurang sedap datang dari pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Rumah tangga keduanya dikabarkan mengalami keretakan. Bahkan beredar kabar Zaskia Gotik dan Sirajuddin ini sudah tidak tinggal satu atap lagi. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi, Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Mewakili pihak keluarga, Jafar dengan tegas membantah kabar tersebut. Pokoknya berita-berita seperti itu tidak benar semua. Alhamdulillah untuk saat ini hubungan keduanya baik-baik, ucap Jafar. Jafar pun menegaskan yang terjadi malah sebaliknya. Pasangan yang menikah pada tanggal 1 Juni tahun 2020 semakin harmonis setiap harinya. Tak hanya itu, Jafar mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud justru berlibur ke Puncak, Jawa Barat. Jafar berujar, pelantun lagu Goyang Itik itu sangat menikmati liburannya dengan sang suami. Waktu bulan apa ya? Kemarin kalau nggak salah ke Puncak bareng-bareng. Happy, ketawa, seneng, kata Jafar.